teman-teman semuanya. Selamat datang kembali di Dunia Faras. Teman-teman, kalian temenin Mio main game Sakura lagi ya. Soalnya hari ini hari ulang tahunnya Bibi Selin yang kedua. Atam, gimana Atam? Udah selesai belum pasang balonnya? Belum selesai Mio, tinggal sedikit lagi, sedikit lagi. Oh, sedikit lagi. Ya udah, selesaiin dulu aja Atam. Wah, sepertinya si Atom juga belum selesai tuh. Wah, teman-teman, lihat deh ke sini. Di sini ada mesin capit boneka loh. Kenapa Mio baru tahu ya siapa yang pasang di sini? Tadi Yuta yang bawa Mio. Ya betul, Yuta yang bawa. Wah, jadi rencana Kak Yuta nih. Kak Yuta hebat banget, keinget sama mesin capit boneka. Jadinya kan lebih seru. Selin, selamat ulang tahun ya Selin. Kakak Iyo, terima kasih banyak Kakak Iyo. Iya Selin, sama-sama. Semoga kamu sehat dan bahagia selalu ya Selin. Iya Kakak Iyo, terima kasih, terima kasih. Kayuta, Kayuta lagi siapin apa itu Kak? Ini Mio, Kayuta lagi nyiapin bolunya Baby Selin. Soalnya bolunya ada dua, jadi agak susah nih naroknya. Tapi sekarang udah selesai kok. Oh iya, memangnya kenapa Mio? Kita sebarin undangan ulang tahunnya sekarang yuk Kak, sama Baby Selin juga. Iya Kakak Iyo, Selin mau ikut Kakak Iyo. Iya Selin, kita akan sebarin undangan ulang tahunnya bareng-bareng ya. Nah buat teman-teman, sebelum kita berangkat sebarin undangan ulang tahun, Mio mau kasih lihat kalian nih. Jadi sekarang halaman rumah Mio udah didekorasi buat ulang tahunnya Bibi Selin. Gimana menurut kalian? Bagus banget kan dekorasinya? Pastinya bagus banget dong Mio. Soalnya yang bikin dekorasi ini kan Kak Yuta. Nyampe-nyampe semuanya udah kakak siapin Mio. Iya Kak, makasih banyak ya Kak. Kak Yuta emang paling hebat deh. Kakak Iyo, Kakak Atom, kita ajak Kakak Iyo. Iya Selin, ayo kita ajak juga. Atom, kamu mau ikut sebarin undangan gak Atom? Tidak Mio, aku belum selesai, aku belum selesai. Wah gitu ya, ya udah, Mio sama yang lainnya mau sebarin undangan dulu ya Atom. Kalau kamu mau ikut apa enggak Atom? Kemana Mio, kemana? Sebarin undangan ulang tahun dong, kan acaranya bentar lagi dimulai. Iya Mio, aku ikut, asik-asik, hore, asik-asik, hore. Hayya, satu, dua, tiga, empat, lima. Hayya, akhirnya selesai juga. Sekarang waktunya buat Owe jalan-jalan lah. Hayya, dogai lah dogai. Ayo sekarang kita jalan-jalan di luar. Soalnya Owe sudah pemanasan tadi angkat balbal. Hayya, apalah itu, banyak sekali balon di sekitar sini. Hayya, sepertinya ada sesuatu yang bikin lamai. Hayya, di sana juga ada sekembal goyang. Atom, Atom, ada apalah ini? Kenapa di sini lamai sekali? Koaseng, ini sebentar lagi acara ulang tahun Baby Selin. Ya betul, acara ulang tahun Baby Selin. Hayya, acara ulang tahun Baby Selin loh. Wah, lame sekali. Kenapa mereka tidak kasih tahu Owe lah? Aduh, jangan-jangan mereka lupa lagi sama Owe. Tapi tidak apa-apa, sekarang Owe sudah tahu. Atom-atom, biar Owe siapkan dulu hadiah buat Baby Selin lah. Iya kok Aseng, siapkan hadiah yang bagus. Siapkan hadiah yang bagus. Hayya, pastilah pasti. Tentu saja Owe bakal siapkan hadiah yang paling terbaik buat Baby Selin lah. Ayo dong guys, sekarang kita mandi dulu. Nah Kak Yuta, yang pertama kita ke dekat sushi bar dulu ya Kak. Biasanya kan di sana ada teman-teman kita yang lagi pada main. Oh itu Mio, itu mereka ada di sana. Wah, itu Takeo dan juga Fumie. Mereka lagi main di sini ternyata. Wah, Mio, kamu mau ikut main juga ya, Mio? Enggak, Fumie. Mio kesini mau bagiin undangan ulang tahun nih. Jadi, hari ini Baby Selin ulang tahun yang kedua. Nanti kalian semua datang ya jam 3. Wah, Mio, itu adalah ulang tahun Baby Selin ya. Wah, aku mau datang, Mio. Aku mau datang. Iya, Takeo. Nanti pokoknya kalian semua harus datang ya. Makasih banyak loh kalau kalian datang. Ya udah, kalau gitu sekarang kita pamit dulu. Soalnya bagiin undangan ulang tahunnya belum selesai nih. Iya, Mio. Tapi sekarang kita mau kemana? Semua orang nggak ada. Mio, Mio, lihat itu Mio. Di sebelah sana, di belakang kafe, ada temannya Baby Selin. Mereka itu kan baby-baby Titan. Iya, Kakak Iyo. Di sana ada Baby Lala, Kakak Iyo. Wah, iya Selin. Ayo kita semperin mereka. Baby Lala, kalian lagi pada main ya? Iya, Kakak Iyo. Ada apa, Kakak Iyo? Ini Baby Lala. Hari ini Baby Selin ulang tahun ya. Nanti kalian semua jangan lupa datang jam 3 sore.
Iya kakak Iyo, nanti kita bakal datang. Celin, Celin, selamat ulang tahun ya Celin. Iya baby Lala, terima kasih, terima kasih. Mio, aku juga mau ulang tahun, aku juga mau ulang tahun. Atam, kamu ulang tahunnya nanti. Ya udah baby Lala, nanti teman-teman kamu juga diajak ya baby Lala. Iya kakak Iyo, nanti mereka Lala ajak kok. Ya udah, Kak Yuta, kita lanjut lagi yuk kak, bagiin undangannya. Tapi kira-kira kemana nih kak? Mio nggak ada ide nih. Gimana kalau ke Polisi Koban aja Mio? Iya betul, ke kantor Polisi Koban. Wah, ide bagus Atam. Nah itu dia Polisi Yo dan juga Polisi Ken. Polisi Yo, Polisi Ken, kalian mau berpatroli ya? Wah Mio, iya Mio, kita baru aja mau berangkat berpatroli. Memangnya kenapa? Wah kebetulan sekali, ini Polisi Ken. Mio mau bagiin undangan ulang tahunnya Bibi Selin nih. Nanti Polisi Ken sama Polisi Yo jangan lupa datang ya. Wah, di sini tertulis jam 3 sore ya Mio. Ya sudah, nanti sepulang berpatroli kita langsung ke rumah kalian. Wah Kak Yuta, lihat itu kak. Ada Mbak Ayumi sama Mbak Kazue. Mbak Ayumi, Mbak Kazue. Iya Mio, ada apa Mio? Mbak Ayumi, nanti kalau kalian gak sibuk, datang ya ke acara ulang tahunnya Bibi Selin. Hari ini Bibi Selin ulang tahun loh, yang kedua tahun. Iya kan Selin? Iya kakak iya, betul sekali, betul sekali. Wah selamat ulang tahun ya Selin. Nanti Mbak Ayumi sama Mbak Kazue insya Allah dateng kok. Wah iya mbak, terima kasih banyak ya mbak buat waktunya. Iya Mio sama-sama. Ayo Kak Yuta, kita sebarin undangan ini lagi kak. Iya Mio, biasanya di taman ada orang. Nah itu dia, Hiro. Hiro, 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 kesini sebentar dah. Iya Yuta, Mio, ada apa ya? Kalian mau ikut main bareng kita? Enggak Hiro, kita kesini mau bagiin undangan ulang tahun nih. Jadi hari ini Baby Selin ulang tahun loh. Wah, ini undangan buat kita ya. Hari ini Baby Selin ulang tahun. Ya sudah, nanti Hiro sama teman-teman bakal datang. Acik-acik, terima kasih ya kakak Hilo. Iya Selin, nanti kita juga bakal bawa hadiah buat kamu. Wah iya Hiro, terima kasih banyak ya. Ya udah kak, sekarang berarti kita pulang kan kak? Jangan dulu pulang Mio, bentar dulu. Kakak ngasih kabar dulu ke Cat Butler. Soalnya Cat Butler itu kan jauh. Jadi kakak kasih kabarnya lewat WA aja ya, biar dia juga datang. Wah iya kak, boleh. Untung aja Kak Yuta inget ya kak. Tadi Mio malah lupa tahu. Mio, Mio, aku juga mau ulang tahun. Atam-atam mau ulang tahun. Nah, buat teman-teman semuanya, siapa nih di antara kalian yang pengen juga datang ke acara ulang tahunnya Bibi Selin? Kalau kalian kepengin, jangan lupa ya klik-klik sebanyak-banyaknya. Nah, Kak Yuta, berarti sekarang kita pulang aja ya, Kak. Soalnya kan bentar lagi jam 3. Kita juga harus siap-siap dulu, harus mandi dulu. Mio, kayaknya ada yang lupa deh, Mio. Kita kan belum ngasih undangan ke Mbak Mami. Memangnya Mbak Mami nggak diundang ya? Kak Yuta, Mio malah nggak inget, Kak. Ya udah, gimana kalau Kak Yuta sama Atom aja yang ngasih undangan? Soalnya kan Mio mau mandiin Baby Selin dulu. Jadi Kak Yuta nih, Mio. Ya sudah deh, nanti Kak Yuta sama si Atom aja ya, Mio. Iya, Kak. Makasih banyak. Ayo, Selin. Kita pulang dulu. Kita mandi dulu. Nah, Atom, ini undangan yang terakhir buat Mbak Mami. Kita anterin sekarang yuk. Soalnya sebentar lagi udah jam 3 nih. Tanggung sekali. Tinggal 30 menit lagi. Mbak Mami. Mbak Mami. Yuta. Iya, Yuta. Ada apa nih? Tumben banget berdua doang. Iya, Mbak Mami. Kita datang ke sini bukan mau jajan. Kita cuma mau nganter undangan ini. Ini undangan buat Mbak Mami ya. Soalnya hari ini Baby Selin ulang tahun. Jam 3, Mbak Mami. Wah, ya udah Yuta. Makasih banyak ya buat undangannya. Nanti Mbak Mami bakal dateng kok. Salamin dulu buat Baby Selin. Nah, Atam, ayo kita pulang. Nah, sekarang udah 2:30 nih. Aku harus cepet-cepet datang ke ulang tahunnya Baby Selin. Jangan sampai aku telat. Wow, apa itu? Bagus sekali dekorasinya. Pasti nanti bakal seru banget nih acaranya. Aku jadi gak sabar pengen ikut acara ini. Wah, di sini balon-balonnya bagus-bagus banget. Aku jadi pengen balon juga. Itu ada si kembar goyang. Nah, itu dia si Yuta. Yuta, Yuta, Baby Selin mana Yuta? Kak Butler, kamu nyari Baby Selin. Baby Selin masih mandi. Ini kan baru 2:30. Acaranya nanti baru jam 3. Sini, kamu duduk dulu aja bareng aku. Kita main game dulu. Lihat ini, seru sekali. Ayo cepat duduk, Kak Butler. Emangnya kamu main game apa sih Yuta?
kita. Wah, ini lihat ini. Aku main game Sakura School Simulator. Keren sekali loh gamenya. Aku bisa bikin semua hal di sini. Ayo Cat Buller, kamu juga main sini bareng aku. Iya Yuta, nanti kamu ajarin aku ya Yuta. Soalnya aku belum pernah main game itu. Wah, Baby Celine, kamu cantik banget, Baby Celine. Kakak Iyo, terima kasih Kakak Iyo. Udah bikin Cendin jadi cantik sekali. Iya, Celine, sama-sama. Ya udah, sekarang kan udah hampir jam 3 nih. Kita keluar yuk, Celine. Pasti sebentar lagi teman-teman kita udah pada datang. Iya, Kakak Iyo. Ayo kita keluar, kita keluar. Oh iya Celine, si Kitty boleh ya Celine kita ajak. Soalnya kan Kitty teman kita juga. Iya Kakak Iyo, boleh kok boleh. Wah, Kamio gak sabar Celine, pengen lihat kamu tiup lilin. Wah, Mio benar-benar senang, Mio benar-benar suka sama dekorasi Kak Yuta. Nah, teman-teman, nanti acara ulang tahunnya Baby Celine di sebelah sini ya. Wah, pasti bakal keren banget nih. Loh, Celine mana? Celine? Celine, Kakak Iyo, kita belum undang Ko Acing Kakak Iyo. Nanti Ko Acing bisa malas sama Celine. Wah, Celine, Kamio juga baru inget nih. Ya udah, kamu tunggu di sini dulu ya, Celine. Kayuta, Kayuta, Kayuta di mana sih, Kak? Nah, itu dia. Kayuta, kita belum undang Ko Acing, Kak. Ayo Kak cepat undang Ko Acing. Ko Acing ya, Mio. Wah, Kakak nyampe lupa. Waduh, ya sudah Mio, biar Kakak aja nanti yang ngundang. Kamu tunggu di sini aja ya, biar Kakak ke rumah Ko Acing. Aduh, Mio, Yuta, Ko Acing kan tetangga depan rumah kalian, masa nggak diundang sih? Cat Buller, bukan nggak diundang Cat Buller, tapi kita benar-benar lupa. Atom, Atom, ayo dong ke Baby Celine. Kalian ini main terus sendiri. Iya Mio, di sini seru sekali, mesin capitnya seru sekali. Cat Buller, kamu tunggu sebentar di sini ya. Aku mau ngasih tahu Ko Acing dulu. Gawat sekali, aku nyampe lupa. Padahal acaranya tinggal beberapa menit lagi. Aduh, gawat sekali, gawat sekali. Ko Acing, permisi. Ko Acing, ada di rumah nggak Ko Acing? Ko Acing. Hayya, Yuta lah Yuta, tunggu sebentar. Ada apa sih Yuta? Ini Ko Acing, hari ini kan hari ulang tahunnya Baby Celine. Yuta lupa kalau ngasih tahu Ko Acing. Hayya, Yuta lah Yuta, tenang saja lah, tenang saja. Oe sudah tahu, tadi Oe sudah dikasih tahu sama si Atom lah. Kamu ini bagaimana? Iya Ko Acing, maafin Yuta ya, soalnya Yuta lupa banget. Hayya, tenanglah tenang, Oe juga sudah menyiapkan hadiah. Oh, di sana ada Cat Buller lah. Cat Buller, kamu juga sudah datang, udah lama di sini. Iya Ko Acing, lumayan Ko Acing. Ngomong-ngomong, hadiahnya apa itu Ko Acing? Hayya, tentu saja lahas ya. Ini adalah lahas ya paling hebat. Wah, 5 menit lagi jam 3 nih. Pasti teman-teman udah pada datang sebentar lagi. Kak Yuta, bentar lagi jam 3, Kak. Berarti sebentar lagi acara bakal dimulai. Iya, Mio. Teman-teman pasti sebentar lagi datang. Nah, itu dia, Kak. Ada Baby Titan yang udah datang duluan. Wah, teman-teman yang lainnya juga nyusul di belakangan. Rame sekali, rame sekali. Ayo, 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 cepat semuanya. Hari ini adalah hari ulang tahun Baby Celine. Selamat ulang tahun, Celine. Aku bawa hadiah yang banyak buat kamu. Kakak Iyo, Baby Lala mau bolunya. Kakak Iyo mau kue ulang tahunnya. Wah, iya Baby Lala. Tapi kalian tunggu di sini dulu ya, biar nanti Kamio anterin bolunya ke sini. Iya Kakak Iyo, jika kalian panggilin Baby Celine ya, Baby Lala mau ucapin ulang tahun. Nah, semuanya, ayo sekarang silakan masuk. Baby Celine udah nungguin di dalam itu. Mio, emangnya Baby Celine udah siap ya, Mio? Udah dong, Kak. Baby Celine udah cantik banget. Udah Mio dandanin tadi. Nah, itu dia Baby Celine. Celine, teman-teman udah pada datang, Celine. Iya, terima kasih banyak, teman-teman. Wah, Celine, selamat ulang tahun ya, Celine. Semoga kamu panjang umur. Mio, sekarang kita duduk di mana nih acaranya? Di sebelah sini, Polisi Ken. Silahkan semuanya duduk di sini ya. Hayya, Cat Buller lah, Cat Buller. Sekarang semua orang sudah datang. Kamu jangan duduk mulu. Ayo sekarang kita masuk lah. Iya, Ko Acing. Kelamaan duduk, aku malah jadi ngantuk, Ko Acing. Hayya, payah sekali. Yuta, sepertinya tempat duduknya sudah penuh lah. Weh, harus duduk di mana ini? Wah, Ko Acing. Belum penuh kok, Ko Acing. Cari aja tempat duduk. Masih ada kok. Nah, itu dia di situ ada. Ko Acing udah duduk. Ya udah, awas Yuta.
aku juga mau duduk nih. Wah, cat buller ini tinggal duduk kan bisa, gak usah ngomong. Nah, Baby Selin, sekarang semuanya udah dateng nih. Jadi, acara ulang tahun kamu kita mulai ya, Selin. Iya, kakak, iya, acik-acik. Yaudah, sebelum tiup lilin, kamu berdoa dulu ya, Selin. Iya, kakak, iya. Selin mau jadi anak yang baik, anak yang pintar, anak yang cantik, kakak, iya. Wah, iya, Selin. Semoga doa kamu dikabulkan ya, Selin. Nah, teman-teman, sekarang waktunya kita nyanyikan lagu ulang tahun ya buat Baby Selin. Oh iya, Mio. Ayo cepat, Mio. Aku sudah gak sabar nih. Oh iya, Mio. Aku juga sudah gak sabar. Ayo cepat, ayo cepat. Nah, buat teman-teman di rumah, siapa nih di antara kalian yang kepengen ulang tahunnya dirayain juga kayak Baby Selin? Kalau kalian kepengen, jangan lupa klik like dan subscribe ya. Bye-bye.